Welcome back my channel Bola Mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bray-brayku, dimana saja anda berada. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan makin sejahtera. Amin. Karena jarang upload, kreatornya ada kesibukan yang gak jelas. Langsung saja sobat braiku, kali ini Bola Mulu akan membawa berita singkat yang datangnya dari Persita Tangerang. Dikutip dari Leman Terpercaya, dikabarkan para pemain Persita terancam akan mendapatkan potongan gaji. Ada apakah dan apa penyebabnya? Simak terus video ini sampai habis dan jangan di skip, agar kalian sobat braiku tidak ketinggalan berita yang menarik, berita yang terupdate seputar sepak bola dalam negeri maupun luar negeri. Sebelum kalian menonton video ini, gue ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, bagi kalian yang belum like, silakan tekan tombol subscribe dan like-nya. Karena itu adalah bentuk suatu support buat kami, agar kami selalu semangat, agar kami selalu eksistensi memberikan informasi seputar sepak bola. Keputusan PSSI untuk menunda SOPI Liga 1 Indonesia 2020 tentunya berdampak besar bagi tim beserta para pemainnya. Pendapatan tim dari hak siar dan tiket pun langsung terhenti akibat penghentian sementara kompetisi sepak bola teratas di Indonesia tersebut. Akibatnya para pemain pun terancam mendapat potongan gaji. Walau terancam mendapat potongan gaji, bek kanan Persita Tangerang Muhammad Toha justru menyambut baik penundaan kompetisi. Menurutnya keputusan yang diambil PSSI adalah langkah terbaik untuk semua pihak. Toha berharap masalah virus corona cepat teratasi. Tentu kita semua tak mengharapkan ada kejadian ini. Ini layaknya bencana alam, tapi kita harus berjuang bersama untuk menghadapi dan melewati kesulitan ini, ujar Muhammad Toha. Pemain bernomor punggung 11 ini mengaku memahami keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI, yang dinyatakan klub diperbolehkan melakukan pembicaraan dengan pemain untuk melakukan perubahan kontrak, yang di dalamnya ada opsi pemotongan gaji. Pemain asal Bontang itu menyadari situasi yang terjadi sekarang. Klub tidak memiliki pemasukan sehingga berdampak kepada kestabilan finansial. Manajemen pastinya memiliki keputusan yang terbaik untuk pemain. Semua pemain pasti paham dengan situasi yang terjadi. Namun saya berharap agar manajemen tetap mempertimbangkan hak pemain secara tepat dalam membuat keputusan, ujar Hendra. Yoi teman, mungkin itulah ulasan singkat yang datangnya dari Persita Tangerang. Menanggapi situasi seperti ini, semoga para pihak manajemen dan para pemain bisa mengerti dan memahami keadaan yang terjadi. Gue ingatkan kembali sobat braiku, bagi kalian yang belum subscribe, bagi kalian yang belum like, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar kami selalu semangat mencari dan mengupdate informasi seputar sepak bola dalam negeri maupun luar negeri. Cukup sekian dan salam olahraga.